kepedulian Polsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat dalam rangka menanggulangi kenakalan remaja seperti tawuran ditunjukkan dengan mengadakan rembuk bersama tiga pilar seluruh kepala sekolah dan guru bimbingan penyuluhan di wilayah Kebon Jeruk. Kapolsek Kebon Jeruk Kompol M. Marbun mengatakan atas kepedulian Polsek Kebon Jeruk kepada para pelajar di wilayah Kebon Jeruk ini. Kapolsek Kebon Jeruk mengajak para kepala sekolah dan guru pembimbing untuk bekerjasama mencari solusi untuk memperkecil permasalahan kenakalan remaja seperti tawuran yang terjadi. Baik kepala sekolah maupun guru-guru pembimbing ditambah dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kami ingin mencari solusinya bagaimana supaya tawuran ini bisa diperkecil, syukur-syukur bisa zero tawuran. Turut hadir dalam rembuk tiga pilar yang diadakan oleh Polsek Kebon Jeruk ini antara lain Kasih Ketertiban Kecamatan Kebon Jeruk dan Ramil 05 Kebon Jeruk dan tokoh agama sewilayah Kebon Jeruk. Dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan tawuran yang terjadi di wilayah Kebon Jeruk bisa diminimalisir sehingga tidak ada lagi tawuran pelajar di kemudian hari. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.